Wes, udah cukup sama. Udah kenceng kok itu. Dikit lagi, bos. Bang Jarwo, udah pas belum nih? Udah, Mat. Udah bagus. Oke, Bang. Kenapa tuh, Den? Saya cuma lihat doang kok. Iya, Bang. Woi, anak-anak. Udah cukup lah bikin hiasannya. Panggung sama tenda juga udah jadi kok. Nah, sekarang kita tinggal pasang-pasang aja lah. Tapi Bang, ini masih banyak yang belum selesai. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah jadi. Wes, buruan aja pasangin. Acaranya tinggal bentar lagi loh. Bentar lagi deh, Bang. Sayang nih. Lah kamu tuh loh. Ngelawan aja sama orang tua tuh kenapa tuh, Dit? Bang, panggungnya kok goyang? Kena angin kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komandan ini datang. Wah, udah jadi nih. Cepet juga ya, Wok. Iya dong, Bang Haji. Kalau soal ginian mah, buat saya kan udah sering. Tapi hasilnya bagus juga kan? Iya mesti. Ane cek ya, Wok. Astagfirullah. Astagfirullah. Coba semuanya kumpul ke sini. Adit, Dennis, Ucup, Sopo, Mamat. Sama ente juga, Wo. Kemari deh semuanya. Coba Wo ente jelasin, kenapa begini? Soalnya kan waktu kita udah mepet banget nih, Bang. Belum masang soundnya, belum ngecek soundnya, terus belum latihan nyanyinya. Takutnya ya, ntar nggak keburu, Bang. Gini ya, ini buat semuanya juga. Alhamdulillah, kampung kita ini udah dikenal baik sama yang lain. Bahkan kampung kita ini udah dijadiin contoh juga sama yang lain. Nah, jadi itu tuh sebagai anugerah sekaligus amanah buat kita semua. Jadi saya mohon, kita jaga bareng-bareng. Iya, Pak Haji. Tapi kan... Kalau kita tulus ngejalaninnya, insya Allah hasilnya juga bakalan bagus. Paham ya semua? Paham! Teman-teman, kita bikin lebih bagus lagi ya hiasan panggungnya. Siap! Ucup, kamu latihan nyanyi ya sama Bang Jarwo. Siap, Kak Adit. Ayo, Bang Jarwo, kita latihan nyanyi. Ya wis lah, smell away lah. Nah, terus Bang Mamat sama Bang Sopo nyiapin sonnya. Semua setuju? Setuju! Ayo kita kerja! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa ngumpul lagi di sini dalam rangka mempererat silaturahmi sesama warga kampung Karet Berkah. Gak bisa dihindari. Ucup kok deg-degan ya? Tadi pas latihan udah oke semua kan, Cup? Oke sih, Kak. Kalau latihannya oke, insya Allah ntar juga oke, Cup. Tenang. Ucup deg-degan nih, Kak. Tenang, Cup. Tapi yang perlu diingat, kita ini khalifah di bumi. Nah, untuk itulah. Dit, siap ya? Udah mau selesai pidatonya Haji Udin. Sayang sama semua. Oke, Bang Mamat. Teman-teman, Bang Jarwo, siap ya? Bentar lagi. Termasuk kita sayang sama alam kita. Ketika ku sedih, ketika ku senang.
bos. Hati-hati, bos. Astagfirullah. Aduh, ini buang sanip nih lo ya. Mbok yo hati-hati dong ya. Ya, ente yang kudunya hati-hati Jarwo. Lah kita mah lagi patroli nih. Elah, gue aja pakai patroli. Wong kampung kita ini udah aman kok bang, bang. Kata Pak RW Haji Udin, kita kudu selalu waspada. Jangan sampai meleng. Ya kalau bisa mah, sambil nganterin barang, sambil patroli dah. Iya, iya, iya. Yowis, yowis, yowis. Aku tak jalan dulu lah kalau gitu. Sip dah. Hati-hati ya, Wok. Beres, Bang. Baru mau ngantar barang kok. Ada-ada aja. Siapa? 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 Iya, Bos. Waduh. Waduh. Siapa? Siapa? Bener di sini kampungnya, Mas? Dari infonya sih bener di sini, enggak tahu juga. Siapa yang ngasih info, Mas? Iya, itu. Udah cari lagi, cari lagi, cari, cari. Kata Pak RW Haji Udin, kita kudu selalu waspada. Wah, nih bener nih kata Bang Sanib ini. Harus waspada ini kalau udah kayak gini nih. Bahaya ini kampung kita. Bos, kok kita belok sini, Bos? Bos, ada apa, Bos? Kok jadi pelan-pelan jalannya, Bos? Kita harus patroli. Ada bahaya. Bahaya apa, Bos? Gini loh, kalau ada yang datang, tapi kok ya nggak kita kenal, lah kan itu bisa bahaya, toh? Ingat nggak? Tadi Bang Sani bilang apa? Lupa, Bos. Elah, yaus lah. Lu, ini udah ngilang aja nih. Piye toh, mana lagi nih? Dad! Dad, kamu lihat gerombolan yang pura-pura jadi pengaman itu enggak? Tadi itu lo bawa gerobak. Enggak lihat, Bang. Emang kenapa? Waduh, ini pokoknya gawat, Dit. Bahaya, waspada kita. Ini soalnya menyangkut dengan keamanan kampung kita ini. Ini kalau enggak segera, ini waduh, pokoknya bisa gawat ini, Dit. Bantuin nyari, Dit, oke? Oke, Bang. Dennis, kamu ikut di Bimo aja ya. Iya. Kita berpencar, Bang. Ntar kita ketemu di taman kampung, Bang. Oke, oke, sip. Terus dari sini kemana, yo? Itu yang lagi gue pikirin. Aduh. Terus gimana, Mas Bim? Capek juga kau nyamar kayak gini terus, Kang. Iya, kan namanya juga mau bikin surprise, kejutan, Dok. Aduh. Kejutan sih kejutan. Udah ngos-ngosan nih. Iya, nih. Sama-sama. Iya, demi guru. Oh, iya, deh. Permisi, Om. Waduh, ini gawat ini. Cepetan, tolongin Adit dulu. Buruan. Wah, ini gawat ini. Ini, ayo cepetan, kita tolong Adit dulu. Hei, mau apa kalian? Hei, jangan begitu dong sama anak kecil. Tenang, Adit, tenang. Biar kita yang ngadepin. Pikir. Iya, ada apaan sih? Nanti dulu, Aduh. Santai, weh. Bang, ini om-om dari Sleng. Sleng? Elah, paling ini cuma mirip doang, Dit. Jangan mau ketipu. Wes, kita laporin aja sama pihak yang berwajib biar langsung dapat hukumannya. Hehehe, tapi kita beneran. Iya, beneran. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bang Ajudin. Bim Bim, masya Allah. Tenang ya, tenang. Ini Bim Bim, sama teman-teman dari Sleng. Jarwo, Jarwo. Hampir aja ini. Aduh, Jarwo, Jarwo. Untung Pak Haji keburu datang. Aduh, sorry, sorry. Anu, Bang Haji. Tadi itu kan kata Bang Sanip itu loh. Ntar aja, Wo, ngejelasinnya. Gimana kabar ente sama keluarga? Alhamdulillah, baik, Bang. Maaf ya, ini bapak-bapak semua. Kalau udah bikin gelisah, tadinya sih niatnya mau bikin kejutan buat Bang Haji Udin. Soalnya beliau ini guru buat kita semua. Nah, sebagai permohonan maaf, kita nyanyi bareng aja yuk. Biar nggak tegang. Mau nyanyi lagu apa kita, Bang? Itu tuh, yang soal tong kosong. Nah, cakep tuh. Siap, Bang. Beri. Sedikit ngerti aku udah paham. Kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Kosongnya bunyi tentang tentang kosong banyak bicara. Oke sana sini gak ada izin. Otak muda ngomongnya sembarang. Otak muda ini nyindir saya ini lagu ya. Aduh. Manusia ingin bicara. Manusia ingin bernyanyi. Kalau sumpah janganlah didengarkan. Tapi kalau berdua-dua bernyanyi. Masya Allah, masih kena aja nih lagu. Alhamdulillah, Bang. Insya Allah selalu jadi inspirasi. Gini Bim, maaf ya, aneh mau ke kelurahan dulu, ada urusan. Insya Allah kagak lama. Dit, tolong temenin dulu ya. Siap, Haji. Ya udah, kalau begitu aneh tinggal dulu semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu, bolehlah kalian mampir ke rumahku. Kita makan rujak mangga yang paling mantap buatanku. Hai, hey, macam mana? Wah, mau juga dong. Seger tuh. Habis dari rumah panas, mampir ke rumah saya juga, Mas Leng. Jarang-jarang loh ada artis main ke rumah saya. Ayo. Mas kakak. Mas, mbak, saya ikutan jadi seleng. Boleh ya? Lu orang bagaimana sih? Itu orang-orang sulat tanya balang-balang pesenan, ah. Oh iya, sorry. Ya, Pak, tak antar sekarang. Mas kakak, nanti kita sambung lagi ya. Tak antar bareng dulu. Mari, bareng-bareng. Ayo, sama, kita kerja dulu lah. Ini udah kenal sama Sleng itu gampang lah nanti. Mari, semua. Di Sleng, di Terus cari keringet. Nah, selamat datang di istanaku. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Ku siapkan bumbu rujak spesial buat mas-mas lain ini. Kau Adit dan Dennis, bisa tolong kau petik mangga-mangga itu ya. Siap, panas, insya Allah. Tapi Dit, aku tenang, Den. Kita bagi tugas. Aku yang ambil, kamu yang jagain di bawah. Oke, Dit. Om ikutan metik ya. Wah, boleh banget Om Ivan. Sini, tambahin tenaga baru nih. Iya, Om. Woi, buruan dong. Gua tungguin sini. Bisa enggak sini buruan? Tahu nih. Eh, lempar sini. Itu yang pojokan tuh, woi. Jatuh lo. Tinggal petik doang susah banget sih lo. Dulu. Tutup kiri-kiri lempar. Iya, sabar. Ini harus dapat.
bos. Pelan-pelan, bos. Ini tuh kita lagi ngejar waktu, Sopo. Kapan lagi kita bisa jadi personil Sleng, gitu? Ini kesempatan emas, Sopo. Tapi, bos, ini kan barang-barangnya. Gampang itu. Tenang aja, Sopo. Weh. Iya, bahaya. Eren kemana-mana ya tahu aja tiba-tiba jika kik macam duduk muncul lagi kaget aja deh barang-barang. Pedes banget ya. Enak kan? Macam mana? Mantap kan rujak buatan gue ini? Sumpah ini enak banget. Iya. Iya. Enak banget. Gak apa-apa nih, Dennis yang makan. It's okay, Den. Ambil aja. Kenyang nih, Om. Udah rejeki. Makan aja, Dennis. Iya, Den. Gak apa-apa kok. Kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi? Ayo. Nyanyi apa? Wah, bagus itu. Aku mau nyanyi lagu Orkes Sakit Hati. Boleh kan? Boleh. Iya, semua siap. Yuk. Wah, bawa emosi, jangan biarkan aku sakit hati. Jangan kau lupa janji ya. Boleh nyanyi lagi dong. Saya kan pengen ikutan juga. Ayo, nyanyi lagi dong. Ya, maaf Bang Jarwo. Kan amanahnya Pak Haji Udin ngajak jalan-jalan Om Sleng. Lah terus? Nah, sekarang mau ke rumah Pak Dasuki. Terus abis itu ke rumah Babacang. Iya. Oke lah kalau begitu. Gini aja, biar enak ya. Ini Mas Sleng naik ke bimo saya aja. Biar enggak capek, gimana? Alhamdulillah. Udah pegel nih. Ya dengan senang hati, Wo. Panas, kita pamit ya. Terima kasih. Sama-sama lah. Kalian pun sudah membuat aku gembira hari ini. Adit juga pamit ya. Terima kasih, Panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jereng-jereng ini artis orang. Ya, naik ya. Depan. Gue nyupir ya. Gitar di goblok. Di gerobak tuh gitar. Sampai bawah nanti. Ya wes. Aku aja yang dorong gerobaknya. Rinjin banget Mas Jarwo. Itu dia. Makasih ya Mas Jarwo. Bye. Hati-hati. Saya jalan dulu ya Pak Anas. Bismillah. Lah kok berat juga dia. Panas, mbok ini tolong bantuin saya. Wah, maaf Jarwo. Aku pun sudah ada kerjaan lain ini. Maaf ya. Aduh, wes nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Enggak apa-apa. Sebagai bagian dari perjuangan. Katakan tidak pada narkoba. Sekali tidak, tetap tidak. Gula, terigu, minyak goreng, masyara, mie instan, masyara. Sibuk bener kelihatannya, Cang. Lu, Ring, biasa cek stok barang, ha? Adit, Denny, sama teman-teman Sleng belum pada kemari, Cang. Hah? Sleng? Itu teman-teman lama aneh, yang tadi. Oi. Belum, Uding. Belum pada kemari ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tuh dia pada nongol. Ayo, turun om, udah sampai. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah nyampe nih. Jalwonya kemana? Ini jadi artis ini. Biar jadi artis lagi. Sampai banget ya. Mamat, Mamat. Kenapa Bang Jaro? Ini loh, Mbak, tolong dorongin gerobaknya. Udah cuape banget ini, Mat. Waduh, gimana ya Bang? Bukannya apa-apa nih, tapi saya harus ke bengkel mau beli minyak rem. Tapi ini tuh gerobaknya Sleng loh. Serius Bang? Kalau gitu, oke deh, saya bantuin dorong. Sip, mantap Son. Ayo dorong. Tapi ntar ya Bang, abis dari bengkel, takut keburu tutup bengkelnya. Jadi gitu ya Om Kakak. Kalau mau jadi vokalis, harus latihan serius. Iya dong, Dit. Nih ya, Om kasih tau ya. Kalau mau jadi penyanyi tuh, sebetulnya disiplin tinggi. Latihan, tidur cukup, makan cukup. Udah kayak tentara sih sebetulnya. Nih, terus kalau kata mamaku bilang nih ya, banyakin makan pete, katanya tenggorokan dilancar, Dit. Bagus tanya. Maaf, Pak Haji. Sopo mau nyusulin Bos Jarwo dulu. Oh, iya. Hati-hati ya, Sopo. Iya, Pak Haji. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Om Bim-Bim. Kemarin, Pak De Budi Waseso mampir ke sini. Terus ngasih mainan baru ke Adit. Oh iya? Mainan apaan, Adit? Ini, Om. Hologram Kapten Bin. Halo, teman-teman semua. Halo. Hey. Halo juga Om Sleng. Kok bisa tahu? Ya tahu dong. Aku kan Kapten Bear yang selalu tahu dan selalu menjaga semua dari bahaya narkoba. Keren. Keren kan Om? Kapten Ben juga bisa nyanyi Om. Coba, mau lihat kalau Kapten Ben bisa nyanyi. Balikin, oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi. Yeah. Ini dia lah. Bisa deh. Bisa. Ini udah nyampe dong. Ada. Ya gusti. Bos, capek bos. Dah. Udah capek. Lah kok malah diem tuh? Lah kamu kesini tuh mau ngapain coba? Bantuin Bos Jarwo. Lah terus? Lah kok malah diem? Wes, gini aja. Kamu naikin gerobaknya ke Bemo. Wes, cepetan. Aku udah gak kuat lagi nih. Nih. Masih diem aja. Kirain diangkatnya berdua, bos. Nyender, Ayo buruan, cepetan. Ayo cepetan. Namanya juga hidup, harus selalu ada tantangan. Iya, Bang Haji. Nah, bener banget tuh, Dok. Abis itu, tinggal dibarengin sama doa. Insya Allah. Betul, Uding. Dulu Oe lagi susah-susahnya. Oe benar-benar bingung harus bagaimana lagi ya. Oe terus berdoa. Oe minta sama Tuhan. Syukur, Udeng. Semua pelan-pelan bisa jalan lagi ya. Alhamdulillah. Kayak lagu baru kita aja, Bang. Yang judulnya Doa. Oh iya. Oh iya? Maaf nih. Ane udah lama kurang update. Yang kayak gimana sih? Bentar, Bang. Coba Ane mau denger. Ini lagu doa toh, DOA itu toh. Perlu kau tahu kok? Ya tahu lah. Wong saya ini slankers loh. Yang kayak gini loh lagunya nih, dengerin ya. Mau makan, doa dulu, gitu. Mau apa lagi mas? Maaf, lupa nih saya. Nih, apalin ya Jarwo? Iya. Pengen kaya, minta dulu. Oh iya. Pengen sukses. Oke. Minta dulu. Oh iya. Pengen berhasil, minta dulu. Kalau nggak pernah minta apa-apa.
Jarwo kagak dapat apa-apa. Ya bisa mas. Walau cuma segitu doang sih ya bisa. Oke lah, kita coba mas. Pengen kaya, hei, minta dulu, ya. Pengen, pengen apa lagi tadi? Pengen kaya, pengen sukses, aduh. Jarwo. Semua siap. Yuk. Persahabatan.